Kan anak bapa kan ni buku kan? Ah. Buku ni. Baik, buku ni ditulis dalam masa ah, okey, kita dah tulis buku ni. Okey, bagus. Soalan yang bagus eh. Baik, saya di Kembala tidak berapa lama setahun lepas saya buat satu kembala 6 bulan. Mini kembala ya. Kembala di mana? Saya kembala, saya mengembala di London. Saya masuk London ya. Saya masuk tujuan saya masuk London itu adalah untuk membuka pindah saya untuk menulis buku. Jadi bila saya masuk London ya, tengok ya, dalam umur yang macam ini ya, bila sampai di London ya, kalau tahu yang saya buat, saya jadi diri. Anda kena ikut sesuai ini. Cari sesuai ini, 50 pang itu, 70 pang itu. Lepas tu dah buku beg tu, pergi merayap, terus kena kerja. Kerja yang paling mudah kena dapat, masuk kerja. Lepas tu saya cakap dengan tuan masuk kerja, saya sebenarnya datang sini nak tulis buku. Jadi sambil-sambil tulis buku, saya nak duduk di London ni. Lepas tu tolong nak bagi kerja. Dia bagi kerja. Kerja masuk kerja. Macam bangau tu. Macam bangau. Kami tengok ya. Waktu bekerja di London itu, barulah saya tahu cara-cara sebenar mencuci kereta. Sebab apa? Sebab waktu di Malaysia, saya ada 9 tahun saya buka kawas ni. Ya, satu masa saya nak bagi motivasi pada semua pelajar tentang bagaimana kamu nak jadi kaya dalam bidang kawas. Jadi saya bekerja di London, bagian cuci kereta. Jadi baru cerita ni, saya cuci-cuci-cuci. Lepas tu balik rumah, saya tulis sikit-sikit dulu, gerang-gerang dulu. Lepas selama 6 bulan, dalam masa 6 bulan tu, saya pernah kerja dia di restoran di London. Dalam masa tu, saya dapat lepas kereta, saya dapat masak di restoran. Lepas tu, kerja waktu pergi car wash. Kenapa saya buat tu? Sebab saya tak boleh sebenarnya saya besar ni. Sengaja saya nak mengatur dia ni supaya buat mana. Lepas tu, bila saya balik dia, saya buat berubah. Saya buat berubah dalam komputer. Kalau berjadi, bila dua orang ni selesai, saya dah cerita ni senang orang ni. Anak saya nama Aisyah yang pandai cakap muzik tu, dia baca-baca-baca, dia kata, wah, dia kata, Baba, your book is going to be boom. Saya kata, kenapa? It's very good. Your book is very good. Your language is smart. Gentleman, bagus. Saya kata, betul, Aisyah, aku cakap ni, dia kata, you got very good language. Oh, okay. Lepas tu, aku problem saya lah, tiap-tiap hari bila balik daripada dia rumah, Aisyah buat apa? Lah, what happened to you? Tiap-tiap hari, what happened to you? Saya belum kunci kereta tu, bab. Saya jawab, hari-hari je. Ni Aisyah, hari-hari saya bila nak parking kereta agak kisah betul lah budak ni nak hadapi dia. Memang elok-elok buka je nampak dia. Bang, bila mesti nak? Nak finish it? Kami saya telah. Saya buat. Sekali siap. Dia kata apa? Dia kata, Yoko kan suruh yang dibilang Harry Potter. Saya cakap, oh Aisyah, my book, I'm going to translate into 8 languages. 8 bahasa. Oh, hebat. Dia kata, is it possible? Yes. Anak ni. Yes, I know you can. Tengok anak saya, I know you can. You boleh, dia kata. It's not a joke, bukan gurau tu. Sebab anak beritahu apa yang bapak dia buat. Dia masih kecil lagi. Mana pula boleh nak terjemah 8 bahasa. Siapa cakap? Sekarang ni bahasa Melayu dah boleh. Bahasa Arab pun boleh ni. Bahasa Jawa pun boleh ni. Bahasa Sanskrit, bahasa India, bahasa Cina pun boleh. Tetap jadi tu pula baca. Memang boleh pergi. Dan ini insyaAllah satu masa nanti akan pergi global. Yes. Sangat tu. Baik. Saya malam tadi saya ada bagi motivasi pada AJK untuk semua orang tulis buku. Ya. Baik. Malam ini juga saya nak merasa kepada semua orang, be prepared. Bersedia untuk menulis buku dan hantar kepada saya. Sebab saya adalah penulis karakteraf. Ya. Saya adalah penulis karakteraf. Kamu bermula dengan novel tu. Ya, novel kecil-kecil tu. Baik, sebelum saya bagi semangat tu, anda semua kenal Ain Masara. Semua kenal, banyak kenal tu Ain Masara ni. Dia penulis BTS, bukan penulis sekarang kerap. Ain Masara yang muda, dia kata kahwin dengan dia. Dia pakai manager sekarang, budak-budak saja. Dan dia kaya raya. Waktu pameran buku aku ni, di bidang BTS, dia ada satu booth.
yang diletak oleh PDF dalam buku dia semua, dan dia sign semua, dan buku dia dah diterjemah dalam bahasa Urdu. Cukup kaya budak ni. Dan dia tackle apa? Budak darjah 5, darjah 6, perempuan untuk menteri dia, dia punya novel. Kira-kira termasuk anak saya bila dengar ayat masa, oh mana pergi nak pergi tengok. Jadi kalau anak saya pernah pergi nak pergi jumpa budak-budak lain pun semua, dan dia kaya. Baik, apa perlu ni kita kaya? Baik, kalau kamu faham Islam tu bagus, buatlah novel bentuk Islam ni sikit. Ada kata macam saya dah bagi dulu kepada sahabat saya malam, cuba buat plot macam ni. Senyum-senyum, main bersenyum lah plot ni. Baik, tengok ya, saya bagi plot ni, ambil idea ni ya. Lelaki ni dia memang miskin. Hajar pun biar cakap di Malaysia memang miskin, rumah sini je. Tapi tahun ni datang Cairo. Dan dia ni pula bukannya handsome sangat, datang Cairo ni dia memang duit memang tak ada punya. Tetapi dia ni pegang persatuan, ha. Kemudian berkenal pula dengan perempuan. Perempuan pula anak orang kaya di Malaysia, memang kaya betul. Yang perempuan ni tak tahu yang ini miskin, dia malu pula dengar. Tapi bercinta bagi anak kau, pakat nak kahwin. Haa, tengok apa jadi bila dia bila nak balik tu, nak balik sama yang orang ni, perempuan ni akan sambut, disambut oleh ayah dia dengan mesjid BMW. Ini sambut dengan apa? Dia cakap sama dia tarikh lain balik, tarikh lain. Jadi maknanya dia dah menipu mak dia. Dia tak sanggup nak tengok mak dia datang dengan kain batik buruk, dengan bapak dekat, dekat airport, sedangkan dia akan temu dengan perempuan ni yang kaya. Jadi dia dah jadi nakoda tenggang ni, ya? Ha. Jadi pelak cerita tu, cuba olah daripada situ. Cuba olah, tengok climate dia macam mana, tengok punchline dia macam mana, ha? Lepas tu bagi pada saya tengok, saya edit tengok keluar. Kalau keluar buku macam ni, tak percaya, keluar buku macam ni daripada mesin ni memang laku, Yong. Memang laku, Yong. Cuba try. Baik, kamu email saya ada, Facebook saya ada. Kamu cuba tulis sekarang, ya. Buka word starter sekarang komputer. Buatkan bariskan panjang sikit, susun dia elok-elok, buat paragraf panjang ini. Satu bab buat lebih kurang dalam 16 muka. Satu bab 16 muka. Buat lebih kurang dalam 25 bab. Cuba. Cuba. Kemudian bila kamu cerita tu, buat flashback dia. Belajar daripada novel, baca novel Ramli Awang Mursyid, baca novel Seri Dia, baca novel macam-macam. Min Zulaika macam yang cerita baru ni di TV tu kan, sampai di Elena Nora gitu kan. Itu semua penulis sama sebaris dengan saya. Min Zulaika apa tu, siapa nama dia? Min Zulaika ya. Min Zulaika semua sebaris. Bila kami sign autograf sebaris, SM Tuan Iskandar kan, kali tu karam-karam je kan. Jadi semua ni ada kepakaran macam-macam. Saya nak specialize in travelog. Tapi kebanyakan wanita-wanita semua dia tak mampu travelog semua, dia buat novel mana. Novel, cuba buat novel Islami. Cukup laku. Subhanallah, novel cukup laku. Diterbitkan oleh Allah ke satu ya. Cuba ya, cuba. Dan lelaki juga cuba dia menulis. InsyaAllah ya, buku seperti ini akan jadi harta, akan jadi miras ni, harta persatu. Kalau anda meninggal kena, anak-anak pun dapat royalty sentiasa sampai bila, sampai yaumul qiyamah ni. Tengok ya, ini buku RM8 ya, saya dapat RM1.80. Buku ni sentiasa berjalan je. Jadi maknanya waktu sini, entah mana di mana orang beli RM1.80 ya, seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia orang baca buku kita dengan bayar RM1.80. Sampai bila-bila, habis orang cetak lagi, habis orang cetak lagi, ini bukan basi. Itu juga novel tak basi. Novel tak kasih ya, novel Salina sama saya masih diterbitkan lagi. Buku kamu tak boleh menulis besar-besar, buku-buku besar-besar ni tak usah tulis. Cari buku yang kecil-kecil. Kalau kamu ada kepakaran dalam critical study, maksud critical study bila kamu tahu soal contohnya apa kamu nak bincangkan dalam masalah syariah. Kalau kamu bijak critical study, kamu buat buku tentang critical study. Maknanya mengkritik satu-satu tu, dan kamu buat istimbat hukum kamu tu. Go on. Ada juga budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang ni dia suka terjemah. Dia baca buku, dia suka terjemah. Go on, jalan terjemah. Tapi pastikan buku yang kita terjemah itu buku yang orang tak akan claim balik. Macam dalam isi dalam majalah kita ceplak sikit-sikit. Jangan buku kitab kita terjemah tanpa izin, tak boleh.
nak terjemah terjemah. Tapi saya galakkan jangan terjemah terjemah, buat ni. Kemudian macam mana nak dapat idea tu kan? Kamu cubalah cari idea daripada persekitaran hidup kamu sendiri. Ya? Dan hidup kita ni macam-macam agenda, macam-macam masalah. Jadi cuba create ataupun olah kehidupan kita ni dalam satu penulisan. Ya? Saya cerita sebab benda-benda macam ni. Sebab saya berkawan dengan banyak penulis dan penulis ni semua selesa. Ya? Semua selesa. Selesa maksudnya, hidup dia orang selesa. Jadi orang hanya selesa semua. Jadi tak ada masalah. Rambi awal musyid ni, tahu rambi awal musyid. Ini jawab soal ni. Tapi dia masih berjalan. Ya? Humble. Hidup santai dengan orang hormat, dia tak ada riak lagi. Tapi dia banyak dan nak buat filem kan? Dan filem dia tahu insyaAllah buku ini naik dengan buku ini. Dia nak buat, dia baca dari orang ini Rabi Awang Musyid ni kan, dia penulis besar, dia nombor satu thriller writer in Malaysia. Dia dalam baca buku orang, tapi hari ini dia baca buku ini 5 hari dia ambil masa. Dia kata kat saya, tuan abang, dia kata abang, saya sudah baca buku abang. Dia orang Sarawak, saya sudah baca buku abang. Kenapa? Wah, buku abang santai bang. Bila saya baca, saya ingat satu buku Indonesia telah difilmkan. Jadi mana sekarang saya mau filmkan buku abang? Eh, betul, tapi saya tidak janji bang. Saya tidak janji, balik kali suruh kata, saya tidak janji bang, kata saya mau terbitkan buku abang dalam bentuk filem. Baik, saya kata, kalau kamu buat filem, bagaimana caranya? Dia kata, dia perlukan syarat. Syarat apa? Dia kata, menyeram ni mesti tulis dia punya skrip. Sebab dia kata, ada buku saya yang difilmkan, tapi bila skrip ni orang lain tulis, jadi ceritanya berbeza. Jadi kalau saya buat buku ini, saya mau abang tulis skripnya. Wah, dia kata, jadi saya dapat tulis skrip, saya dapat lagi lah. Ya, banyak abang dapat begitu. Baik, boleh tak aku letakkan syarat itu? Boleh tak apa syaratnya? Kalau kamu terbitkan film buku ini, aku menjadi pengarah bersama. Oh, pengarah director bersama. Dia kenapa? Sebab buku ini kalau pengarah jasa, saya tak boleh buat. Mesti sama dengan saya. Kemudian saya panggil, siapa tahu? Itu yang lalu panjang tadi itu Zohdi itu. Saya cakap dengan Zohdi. Rambi Abu Musyid nak film kamu ke bawah. Jadi hero yang saya nampak, yang bapa nampak adalah kamu. Jangan bang! Jangan kakut bang! Fikir! Relax kan? Jangan kakut. Kamu tahu tak kalau kamu berlakon, kamu akan berlakon di Bangkok, kamu akan berlakon di Singapura, di India, semua India akan berlakon. Lepas tu di Pakistan, lepas tu di Damascus. Eh, takutlah bahawa. Relax kan? Nampak? Saya akan bagi peluang pada anak saya jadi hero ni. Sebab apa? Sebab watak wajah dia tu, badan dia tu sama dengan saya waktu umur 21 tahun. Baik. Jadi soalan saya, soalan sahabat saya, itulah lebih kurang ini cara saya menulis buku. Soalan lain? Itu malu lah. Tanya-tanya. Ada rasa-rasa macam nak tanya-tanya dengan takut. Terjah. Okey, wanita? Saya nak dengar soal? Okey. Assalamualaikum. Betul. Jadi apakah nasihat ataupun komen untuk haji untuk kami mahasiswa mahasiswi bila dilihat di dalam bidang perniagaan mungkin ada jatuh dari bangun ni. Yang kan memang dia cuba dia. Tapi motivasi penanggung perniagaannya dia kalau kita bermula niaga jangan besar-besar, mula dengan kecil. Baik. Penyakit adalah roda, ya, roda. Waktu maju dia maju lah, waktu jatuh dia jatuh. Tapi dia akan naik balik. Dia bukan roda tu mati sesungguh lah. Dia roda berpusing tu. Dan ada ramai orang bankrupt ni. Baik, ada satu orang kaya saya, dia ada modal RM50,000 ya. Mungkin bapa kita pun, mak kita pun ada nilai macam tu. Dan kita pun mungkin ada duit RM50,000. Dia tanya saya, abang, saya ada RM50,000, saya nak buat naik apa? Yang bagus untung-untung. RM50,000 banyak tau. Saya kata gini, kalau kamu ada RM50,000, kamu tanya saya dulu, saya jawab mudah je. Macam tu, jawab disimpan kita lah, sebenarnya juga. Baik. Tanya apa motivasi ni, kalau kamu tak tahu ni, sebenarnya juga lah. Kamu fikir ke apa yang kamu niaga? Apa yang datang balik dari saya? Seminggu dia datang balik. Abang, saya sudah ada idea 50,000. Apa? Sisi. Saya berkata, oh, yo, terkira, okay, bagus. Kalau nak baca dia,
lokasi di mana? Dia kata dia ada kedai ini nak cari rumah. Okay. Kali kamu beli harian metro, kamu buka depan saya harian metro tak? Dia beli harian metro, dia buka depan saya. Cuba tengok ruangan kailan dia akan tujuan. Dia buka. Tengok tujuan ada 3 internet cafe di Benra. Tengok ya, penyakit yang sama dia kan saya ada cafe. Takut dia. Tak tahu kau. Oi, tak tahu ni dia buat bang. Tengok, dia takut kan? Lagi pagi kan? Jadi maknanya, nampak? Dia takut kan? Padahal ada orang kaya dengan saya, tapi dia takut kan? Kau kembali. Mungkin. Dia datang lagi kali. Datang lagi kali, dia nak buat rombong lobby. So, lobby dia cakap buka lagi kali. Lagi banyak bekerap. Lagi tak ada banyak bekerap pun. Ini yang fashion-fashion baju-baju ni apa? Bunti cukup banyak tu boleh. Tahu? Jadi, lepas tu lagi satu apa? Sekarang restoran besar. Ya Allah, banyak ni. Habis, dia kata nak biar ni. Dia kata simpan duit tu. Tahu? Dia simpan duit tu. Sekali kawan-kawan dia balik sahabat pernah. Kamu tahu apa yang dibuat orang? Orang buat industri kecil buat kerepek. Dan kerepek ini dah masuk dalam masalah antara masalah. Rupa diri itulah kemahiran dia. Dan saya tak pernah ajar dia. Dan saya tak pernah tunjuk ajar dia. Dan dia sendiri yang mengajar dia. Dia menanggir 50,000 dia beri pisang, dia beri apa semua. Dia buat industri semua. Dia kotor benda dia minta farma tolong dia. Lepas tu minta sirin, cek dia punya. Macam-macam cara packing, cara perkuatan dengan keripik. Dia makan dengan keripik. Kalau ada raya, tak terlawat kan. Akhirnya dia dah jadi tawar. Dengan 50,000. Nampak kan? Ya? Kalau dia buka seluruh TV, habis muncul. Kalau dia buka lobby, muncul. Jadi makna perniagaan atas dasar kita punya sendiri punya kehendak. Kemudian kita tengok sendiri setiap apa yang bagus. Perniagaan yang paling mudah. Apa dia perniagaan paling mudah? Kamu boleh buat, semua boleh buat. Sekarang boleh buat. Ya? Yes? Perniagaan paling mudah. Nasihat. Bukan topang. Kalau kita ada benda-benda lain yang dia soal kita. Saya ambil satu contoh dalam kereta. Datang satu orang jumpa saya. Bang Ji, abang Haji ada cash tak duit? Saya kata apa hal? Dia kata dia perlukan cash kerana anak dia nak belajar luar negara. Walaupun ada degree pun tapi dia nak peruntukkan lebih kurang dalam kelahan yang nak belajar anak dia. Saya kata okey. Lepas tu satu saya sebenarnya bukan tak ada duit. Tapi saya pun perlukan duit. Lepas tu dia kata gini lah, bahagian meeting dia sini. Kereta dia tu, harga dia RM30,000 di pasaran. Tapi oleh kerana kereta besar, dia jual saya RM20,000. Dan saya pun tidak apa-apa juga je lah. Tapi oleh kerana nak dulu, saya keluarkan kek RM20,000. Saya beli kereta tu RM20,000. Besok, saya ambil kunci tu, ambil kereta tu, tukar nama semua. Lepas tu saya jual dengan harga RM28,000. Saya tak sentuh kereta tu. Saya jual dengan market value semua kan. Dan itu kek hak saya sebab saya yang beli dia tu. Dan dia dah dapat duit dia dah. Jadi ini selesai lah. Tapi saya memang tak perlu ni. Saya buat dengan 20 kali. Saya untuk dalam 7 kali, 8 kali. Nampak? Inilah dia penyanggaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak committed dengan penyanggaan yang bagus. Jadi saya nasihatkan semua ya. Rasulullah pun ada galakkan kita menyanggaan dan jangan jadikan pelajaran kita yang ini untuk cara-cara rezeki. Yang kita ingat bahawa apa yang kita belajar di Mesir ini adalah untuk saya ini. Jangan saya kata ini. Minta maaf ya. Tolonglah, jangan minta kata, oh nanti kalau aku dapat apa ni tauliah daripada kerajaan Islam, kerajaan Islam, jangan kata. Tapi kalau dapat apa, jangan fikiran kita dengan bahasa nak asumsi, nak pergi, nak pergi itu nak tanggung anak isteri, jangan. Ini yang kamu buat semua ni kerana Allah Ta'ala saja. Sebab aku untuk membina kita dan membina buah apa juga ni. Senjata dan alat-alat untuk membutuhkan bahasa kita tadi ni ya? Bukan kita makan buat itu benda saya. Masuk dalam benda-benda. Lepas tu, kalau kita dah senang, insyaAllah kita pun boleh tolong orang. Dan saya nak sebutkan sekali ya, namun Syukri Abdul Rahman ni, ini satu anak daripada Kerantan ya. Umur dia bawa sikit saya. Waktu musim haji saya sebutkan di 9 bawa hotel, buka. Budak muda ke ya. Dan dia mengaji umur pura gawan dengan saya di Mekah. Dan saya tak nampak dia ni sebagai orang kaya. Tapi akhirnya dia jadi seorang yang paling kaya utang. MasyaAllah, kerajaan Kerantan dia tolong. Lepas tu projek-projek di Kerantan banyak dia buat. Kalau pilihan raya apa ni, di pihak apa ni, masih pas pun dia tolong banyak. Abang saya tak pun tolong banyak di sini kewangan untuk saya pilih pilihan raya.
Jadi maknanya duit dia itu gunakan untuk kebaikan. Terlalu banyak sangat. Dan uangnya kambul. Macam mana dia buat duit ni? Macam mana dia sendiri dia buat duit? Tadi saya cakap dia. Cerita cukup menarik yang kali saya cakap. Tapi nak cerita yang waktu ni. Bila dia kaya. Dan dia ni yang support pondok ayah dia. Pondok Sungai Buyan ni. Tuan Haji Abdul Rahman. Pondok Sungai Buyan. Di Kelantan, di Kuala Berang. Ini juga beramanya anak Tuan Bunga dan abang dia pada saat saya Dr. Abdul Basir kan selalu dalam TV pun ada tanyalah Ustaz pun ada. Kemudian Abdul Basir ini memimpin Jemaah Haji Syarikat Tuan Haji Abang Sekuri. Dan ini kawan baik saya. Dan saya jadikan diri sebagai pembuka semangat saya. Kerana apa? Kerana dulu dia ini hanyalah sebagai seorang biasa. Tapi tak ada sekarang. Dan dia masih lagi macam biasa. Tapi yang berkuatan di sisi tuan. Dan dia ini tak pandai pun jujur. Tapi sekarang jawab juga di usaha tapi dia pun duit cukup banyak. Baik, ada soalan apa-apa? Jadi adakah anda semua terangsang dengan ceramah saya? Semangat tak? Bukan semangat saja, cara gini bersemangat tu mungkin insyaAllah dia akan buat sesuatu apa ini, tak apa tunggu lagi kan. Tapi walau bagaimanapun apa yang saya sebut ini calekahnya datang daripada ikhlasan saya. Saya nak tengok semua anak-anak perak kita ni 30 tahun lagi anda datang sini, anda pula berceramah kepada generasi yang akan datang. Dan waktu itu anda dah memang hebat. Baik, tuan-tuan Indonesia banyak insyaAllah. Jadi maknanya anda belajar. Dan belajar tu ikhlas nanti. Janganlah fikir wajahnya, oh besok aku dah habis itu nak sambung dengan master semua. Nanti nak buat ini, nak buat itu. Kemudian saya bersih cara kerajaan ke banyak pergi ke tanah air. Jadi apa yang anda belajar ni kalau dapat diri itu hanyalah sebagai satu bukannya apa, kertas saja. Yang pentingnya anda semua akhlak, semua ilmu yang ada sampai kepada orang. Dan insyaAllah berkat daripada apa yang kita lakukan itu masuk syurga. Jadi masuk syurga. Jadi apa ni juga kita adalah untuk masuk syurga untuk dapat ganjaran. Supaya kita persiapan untuk dunia ini setelah kita mati antara tak kita tempat pertemuan yang boleh. Jadi ada soalan belum kita tersampaikan macam mana? Ada soalan apa-apa? Okey. Pernah mempahit? Pernah mempahit. Okay. Pernah mempahit ada banyak dari sisi penyakit pun ada, dari sisi kembali pun ada. Dari sisi kembali dan dari sisi lagi ni. Rasanya dalam kembali ni, kalau ikut teknologi ni, kita dah mati. Ya? Dibunuh orang dalam perjalanan. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan dan kita masih hidup dalam kembali. Baik, dalam bintang business ya? Jatuh dalam bintang business. Ya Allah, ya Tuhan ku, Tuhan saja yang tahu. Kita jatuh dalam business dan jatuh dihidupkan sebab kita sebab orang. Baik, saya ada buka satu kaos service center di 90 ya? Asalnya kolam ikan ya? Kolam ikan, tak ada siapa ingin ke tempat itu. Tapi tepi jalan saya jumpa tanya siapa tu, siapa tahu punya. Orang kata ni Haji Buyung punya. Okey, jumpa Haji Buyung. Haji Buyung kata ambil lah, buatlah 300 tu. Saya tambah ya, kawasan tu 3,700 lori tau. 700 lori tambah tu. Jadi buat cantik semua, buat ram, naik kereta, buat ofis semua. Jadilah masuk kereta. Saya mesti ingat, kalau tahun 3 kereta. Lepas tu naik 5,000, tahun banyak lah. Baik. Setelah saya buka ni, kereta dah banyak semua. Dah banyak semua, tapi tak banyak-banyak lagi. Masih dalam keadaan pembukaan. Ada satu hamba Allah ni datang, dia kata, Tuan, saya nampak Tuan punya tempat ni gol main lah. Dia kata, lompong emas. Dia kata, oh, dia kata lompong emas. Kenapa cakap macam tu? Dia kata, kori-kori ni ada emas ni. Eh, dia kata, tak ada, ni tanah merah ni. Ya, tak, memang tak ada. Dia kata, tempat Tuan ni ibarat seperti lompong emas. Wow. Dia kata, okey lah, macam mana nak buat? Dia kata, Tuan, cuba Tuan naikkan signboard yang glamour sikit. Dia kata, apa tau? Cuba Tuan naikkan apa ni, signboard yang betul-betul signboard. Apa betul-betul signboard tu? Rupanya maksud dia tu. Sekarang ni saya buat signboard dengan cat gitu je. Saya tulis macam $3 kawas. Tulis gitu je. Jadi orang kalau fikir-fikir nak masuk-masuk. Tapi signboard kita tu melambang kerja kita. Pakaian kita melambang dan kita punya pribadi juga pun. Baik, dia kata cuba ubah signboard. Ubah apa? Dia kata cuba cantikkan signboard tu. Saya cantikkan lah, saya cantikkan. Nampak kereta banyak masuk. Lepas tu sekarang ni masuk lagi. Tuan, cuba ubah signboard tu dari
apa hal ni? Hal itu dah cakap, saya ubah. Dia kata, saya tengok tuan ni banyak kereta masuk. Memang untuk kereta. Jadi jangan, kata. Masuklah motor, lori. Jadi tuan tambah lori. Lori wash. Wah, saya naikkan lori wash. Saya buat satu special, lori wash. Tapi saya tambah lagi lho. Lori wash for JPG. Untuk JPG itu dibentuk cucian berskala, pemeriksaan berskala, dan takut nak test JPG datang tempat saya. Bila saya buat itu, lori-lori mula masuk, bas-bas mula masuk. Banyak lah. Ramai kan? Lepas tu dia datang lagi orang ni. Dia kata, ada lagi kurang ke? Apa? Buat motor wash. Ah, motor wash tu lah. Tak payah kot. Tak. Cuba try. Saya buat, saya tambah. Motor wash $3. Bersusut motor masuk. Kenapa? Kerana manusia ni kalau tak nampak benda yang khusus untuk dia, dia tak masuk. Dia kata, eh, kau wash ni. Nanti aku masuk motor, dia tak layan kot. Jadi perasaan rendah diri tu ada. Tapi kalau kata motor wash, confident. Ngak marbet. Penuh marbet. Penuh marbet. Satu motor RM3. Kalau 30 motor, dapat RM90 dapat motor je. Kemudian, mak motor ni tak bagi kita basuh. Dia nak basuh sendiri. Basuh orang tau. Nampak? Itu motivasi dia. Kereta yang masuk ni bersusun-susun. Bersusun-susun. Lepas tu dia kata, tuan, tuan jangan action sangat. Tuan boleh jatuh. Dia pun macam mana tak? Tuan korang nak naik, buat macam ni. Cubalah mulut tuan tu rajin cakap sikit. Cubalah tanya. Daripada RM10, tuan boleh dapat banyak duit nanti. Lepas tu orang pergi. Saya buat teknik baru. Ikut cakap dia. Tengok motivasi dia. Nak dengar? Konok kita ni. Masuk. Amoy buat kita. Masuk. Pagi-pagi. Kalau lepas senang. Encik, saya nak masuk body-body dia. Baik nak masuk body. Okey, akan masuk body. Bukan nanti. Bukan masuk body. Saya yang body kereta lah. Okey? Pergi Rahman. Bertarik kereta ni. Lepas tu, lepas tu saya kata, Amoy. Please. I think banyak rubbish dengan saya berkata. Make the whole. Thank you. How much is that? $5. Okay, $5 tu. Thank you. Okay, okay lah. Better be quick lah. I want to go to office tu. Lepas tu dia kata, wah, ini kereta lah. Buat cantik lah. Kereta. Macam you juga cantik. Tengok macam tu kan. Miss, sekarang ni macam mana kalau saya baca you punya engine? Saya ada satu chemical bagus. Nah, smartnya. Cantiknya engine. Lama tak? I think 20 minit. Okay, okay lah. How much is that? Okay. Basuh body RM3. Basuh dalam RM2 dan RM5. Basuh engine RM5, RM15. Miss. Tembak bawah lah miss. Okay lah semua sekali lah. Baik, semua sekali. Lepas tu saya kata dia, miss, bila you tukar engine engine? Saya kata, I don't know lah. Why not you tukar engine? Ada engine center tu. Oh, main tukar tu. Saya dapat RM7 dari sini. Daripada body RM3, saya dapat RM5. Lepas tu saya amalkan semua kereta. Bersusun kereta. Dan yang Amoy, bila dia nak keluar, saya stop. Nanti, dia betul-betul apa hal. Amoy, sorry to say, your angin yang tak kuat, tak sakit pun angin tu. Saya boleh tak saya tolong pumpkan angin? Oh, boleh. Rahman, kita tarik angin. Rahman, pump, nanti kita tengok test. Okay, ready. Bye-bye, Amoy. Wah, ini very good, eh? Kerana sebenarnya dia bawa geng ni pula. Penuh kereta kalau hari hari dia nak datang. Stop dalam KL. Lepas tu kereta. Hey, action kena dekat man. Stop. Baik. Tuan Tanah Bilas. Dia buat macam-macam. Ada pun dia tak kena lah sekali.